Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anda semua. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu. Hari ini kita akan cuba melakukan aktiviti membaca suku kata KV, KV, KV. Okey, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan perkataan yang pertama. Hari ini kita akan cuba membaca 5 perkataan. Okey, 5 perkataan suku kata KV, KV, KV. Baiklah, mari kita teruskan. Okey, cuba lihat, ini adalah gambar seekor binatang yang bernama gorila. Cuba sebut gorila. Bagus. Baik, mari kita cuba baca dan batangkan perkataan. Okey, cikgu baca dulu, kemudian baru kamu ikut. Gorila. Cuba sebut. Gorila. Bagus. Sekarang mari kita eja bersama. G O go R I R I L A la. Gorila. Bagus. Baik, ini adalah gorila. Gorila ini binatang yang besar. Binatang yang besar dan berbulu, berwarna hitam. Ini adalah gorila. Kita boleh lihat gorila di tempat-tempat seperti zoo ataupun tempat pemuliharaan binatang. Okey? Mari kita teruskan. Ini adalah gambar bunga. Bunga melati. Cuba sebut. Melati. Pandai. Ini adalah bunga melati. Okey, bunga melati berwarna putih dan ada warna kekuningan di tengahnya. Mari kita sebut bersama. M I M L A L A T I T M L A T. Okey, cuba ikut bersama dengan cikgu. M L A T. Mari kita eja bersama. M I M L A L A T I T melati. Pandai. Ini adalah bunga melati. Seterusnya, ini adalah gambar pakaian tidur. Pakaian tidur kita panggil pijama. Okey? Ini adalah pakaian tidur yang kebiasaannya kamu pakai secara berpasangan, iaitu baju dan seluar. Okey, cuba kita lihat. Ini baju dia dan ini adalah seluar dia. Namanya ialah pijama. Cuba sebut pijama. Mari kita eja bersama. P-I-P J-A-J-A M-A-M-A P-J-A-M-A. Bagus. Itulah dia pakaian tidur pijama. Seterusnya, ini adalah gambar puteri. Puteri. Puteri adalah gelaran bagi seorang anak raja perempuan. Kita panggil puteri. Cuba lihat gambar puteri ini.
sangat cantik. Cuba sebut puteri. Sebut puteri. Bagus. Mari kita eja bersama. P U P U T I T R I R I. Puteri. Bagus. Ini adalah gambar puteri. Okey. Dan ini pula gambar tadika. Gambar tadika. Tadika ini adalah tempat untuk didikan kanak-kanak. Sebelum kamu masuk ke sekolah, kamu pastinya pernah pergi ke tadika. Okey? Mari kita sebut bersama. T-A-T-A T-A-D-I-K-A. Sebut T-A-D-I-K-A. Bagus. Mari kita eja bersama. T-A-T-A D-I-D-K-A. T-A-D-I-K-A. Bagus. Itulah dia perkataan yang kita belajar pada hari ini. Ada 5. Jadi, cikgu harap kamu dapat ikut bersama membaca dan mengeja. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.